Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube saya kali ini akan membawa semua penonton-penonton, viewer saya, subscriber saya untuk melawat makam Sultan Tengah yang berada di Kuching, di kawasan Setubung yang terletak di kaki bukit Gunung Setubung itu. Sultan Tengah merupakan Sultan pertama di negeri Sarawak dan Sultan terakhir di negeri Sarawak yang diarahkan oleh Sultan Brunei untuk menjaga Sarawak waktu dahulu itu. Justru itu, rakan-rakan, saya bawakan rakan-rakan pendian-pendian dari Brunei untuk menziarahi makam Sultan Tengah yang kini dalam proses pembinaan dom dan kawasannya di Ubah Suai oleh kerajaan. Sambil itu kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Sultan Tengah. Semoga jasad beliau dirahmati Allah dan dimakamkan di situ, semadikan bersama orang-orang yang beriman. Jom kita melawat ke makam Sultan Tengah yang berada di Setubung, Kuching, Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padian-padian kita ni daripada Mahi datang ni. Padian kita di Brunei, makam Sultan Tengah yang ada di Setubung, padian. Allah, inilah rupanya makam Sultan Tengah kita ni yang dahulunya daripada Brunei. Ya, datang ke Mahi. Padian-padian. Makamnya disemadikan di sini. Tengah padian. Inilah makam Sultan Tengah Sarawak pertama dan terakhir Baginda Putera Kedua Sultan Muhammad Hassan Saiful Rizal. Inilah keturunan kita ni, Saiful Rizal, Sultan Kapri Rizal. InsyaAllah. Ini keturunan itu. Jadi kita berkesempatan menziarahi perkuburan Sultan Tengah. Walaupun jauh daripada Brunei, daripada Mahi, kakal juga. Cucu cicitnya datang ke Mahi. Melihat daripada Allah. Jadi sedekahkan Fatihah untuk mahrum Sultan kita, ya Allah. Assalamualaikum. Kita dari Mahi, dari Persetuan, dari Kedayan, Persetuan Mahi melawat kubur Sultan Tengah yang berada di tempat batis Gunung Setubung. Jadi inilah keadaannya. Sekarang ini makam ini sedang diselenggarakan, dibuat dom bahu yang dibayar oleh Sultan Hasanah Bokiah untuk mencantikkan makam Sultan Tengah ini lagi. Jadi bersama-sama lah bersedekah Al-Fatihah, doa semoga Sultan Tengah dicucuri rahmat bersama orang-orang yang beriman.